perhatikan ya, saya itu kan bilang begini ya sama kawan-kawan itu sejak saya berhenti 2012 itu, saya bilang begini. Yang penting kita adalah menyuarakan kebenaran. Jangan lihat datangnya dari mana. Apakah dia orang kaya sekali ataupun orang miskin sekali. Kenapa? Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran dan nilai-nilai. Itu yang sekarang tidak ada. Siapa bilang dia pernah bayar truk macan? Tunjukkan. Siapa orang yang pernah bilang bayar truk saya lah misalnya sejak 2012? Siapa? Ada orang yang enggak. Tapi orang membayar pada orang yang salah ada? Ada. Itu truk macan yang benar itu konsisten. Konsisten terhadap apa? Satu, kebenaran dan nilai-nilai. Jadi bukan konsisten mendukung orang, tidak. Atau orang mau bayar, enggak bisa. Pesan boleh. Aku cuma boleh. Pesannya gimana? Misalnya Mbak dijolimin, minta itu, kirim email, kirim DM, dibuat. Akun truk macan bayaran. Bayaran tidak, pesanan iya. Pesanan saya bayar enggak? Enggak. Silakan tanya sama semua orang yang pernah diangkat kasusnya truk macan. Truk macan itu tidak pernah menerima uang satu sen pun. Coba tanya. Jadi kalau saya minta tolong pasti dimuat. Iya, asalkan itu benar Mbak dizolimin, Mbak difitnah, Mbak di apa namanya disakiti ya. Itu truk macan, itu tapi, dari dulu begitu. Tapi dia dipesan terus menyerang langsung boleh gitu? Enggak.